Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu benar-benar gila. Setelah menjadi Martial Lord, mereka yang bisa membuat satu peringkat terobosan dalam beberapa tahun saja, sudah tidak sederhana sama sekali. Namun kamu mendapatkan dua peringkat kultivasi dalam waktu yang singkat. Bagaimana mungkin orang lain bisa bersaing dengan kamu? Jangankan kedua temanmu yang ingin menyusulmu, bahkan aku sendiri akan depresi ketika melihat kultivasimu, kata Chun Wu sambil melengkungkan bibirnya, itu setelah dia mendengar kata-kata Su Mei. Senior Chun Wu, jangan bercanda denganku. Junior kamu ini memiliki begitu banyak musuh. Jika aku tidak meningkatkan kultivasi aku dengan cepat, mungkin aku tidak akan bisa melindungi diri aku sendiri. Balas Chu Feng sambil tersenyum malu, lalu dengan cepat mengubah topik dan bertanya. Senior Chun Wu, apakah ada berita tentang Senior Qiu Shui? Senior Qiu Shui telah kembali, dan dia sudah mendapatkan tanaman obat suci naga dan phoenix. Dan untuk saat ini, tuan aku sedang meramu obat di pengasingan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, balas Chun Wu. Tapi kan, seru Chu Feng. Tapi apa? Tapi senior Qiu Shui sudah tahu kalau kamu pergi ke Interplains. Karena dia takut sesuatu akan terjadi padamu, setelah dia kembali dengan tanaman obat suci naga dan phoenix, dia segera kembali ke Interplains untuk mencarimu, balas Chun Wu. Lah, kamu mengatakan senior Qiu Shui kembali ke Interplains, seru Chu Feng. Bahkan ekspresi Chu Feng berubah ketika dia mendengar hal itu. Gereja surgawi Burning sekarang sudah ditemukan oleh Kepulauan Eksekusi Abadi. Tidak hanya orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal dapat memasuki gereja surgawi Burning, bahkan ada seorang wanita yang menakutkan di dalamnya. Itu bukan lagi tempat yang tenang, melainkan sebaliknya, itu adalah tempat yang sangat berbahaya, pikir Chu Feng. Chu Feng, kamu membuatku cukup merepotkan. Tetapi tepat pada saat itu, suara Qiu Shui Fuyan segera terdengar. Pada saat yang sama, putri suci dari gereja surgawi Burning muncul di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. Qiu Shui senior, akhirnya kamu sudah kembali. Seru Chu Feng. Hati Chu Feng yang baru saja tegang, seketika kembali menjadi nyaman segera setelah ia melihat Qiu Shui Fuyan. Aku tidak hanya kembali, aku juga mendengar apa yang telah kamu lakukan, kata Qiu Shui Fuyan. Memangnya apa yang dia lakukan? Senior Qiu Shui, apa yang dilakukan Junior Chu Feng di Interplains? Chun Wu segera tertarik dan kemudian bertanya. Adapun dengan Ziling, Su Ru, dan Su Mei, mereka juga melemparkan tatapan ingin tahu mereka kepada Qiu Shui Fuyan. Bocah ini telah melakukan hal yang sangat besar. Jawab Qiu Shui Fuyan. Qiu Shui Fuyan tidak menyembunyikan apapun, itu saat dia menceritakan apa yang terjadi antara Chu Feng dan Sekte Pedang Batu di Interplains. Dari situ Chu Feng juga mengetahui bahwa, Qiu Shui Fuyan telah benar-benar kembali ke Interplains, dan dia juga telah kembali ke gereja surgawi Burning. Namun ketika dia ada di sana, Chu Feng sudah beranjak pergi, dan wanita itu sudah pergi juga. Ketika dia tiba, itu tidak ada satu orang pun di Burning Heaven Church. Itulah sebabnya Qiu Shui Fuyan hanya tahu apa yang terjadi antara Chu Feng dan Sekte Pedang Batu, tetapi tidak apa yang terjadi antara Chu Feng dan Immortal ketiga, serta wanita misterius itu di gereja surgawi Burning. Namun ketika Qiu Shui Fuyan menemukan ada seseorang yang menyusup ke dalam gereja surgawi Burning, dan juga telah melakukan beberapa kerusakan, ia kemudian menggunakan teknik yang tidak diketahui oleh orang luar, dan mengubah formasi pembunuhan kutub utara. Itu sengaja dia lakukan, sehingga benar-benar bisa menutup pintu masuk ke gereja surgawi Burning. Kecuali dirinya sendiri ataupun eselon yang lebih tinggi dari gereja surgawi Burning, maka segel itu tidak bisa dinonaktifkan sama sekali. Wah, Junior Chu Feng, bahkan peringkat 8 Martial Lord tidak punya peluang melawanmu. Bukankah itu berarti kamu dapat memukul Murong Sun dengan baik, dan membalas dendam atas apa yang dia lakukan saat itu? Tanya Chun Wu.
Setelah mendengar narasi Qius Hui Fuyan, wajah Chun Wu dipenuhi dengan kekaguman, dan orang bisa juga mengatakan bahwa, dia benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Karena Chun Wu merasakan itu, maka secara alami juga, Ziling, Su Rou, dan Su Mei merasa lebih bahagia. Ada terlalu banyak musuh yang dimiliki Chu Feng saat ini, dan seperti yang dia katakan, dia hanya bisa dengan cepat berkembang agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Chun Wu, Ziling, Su Rou, Su Mei, kalian semua kembali dulu. Aku punya sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan Chu Feng sendirian, kata Qius Hui Fuyan secara tiba-tiba. Baiklah senior Qius Hui, kita akan pergi, ucap Chun Wu. Ziling dan yang lainnya saling memandang ketika mereka mendengar itu, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Qius Hui Fuyan. Namun sebelum pergi, Ziling mendekati telinga Chu Feng, dan kemudian berkata dengan suara rendah. Aku, Sister Rou, dan Sister Mei, kami semua menunggumu, ucap Ziling. Setelah berbicara, Ziling tersenyum menawan. Kemudian Su Rou, Su Mei, dan Chun Wu, mereka memasuki puncak berkabut yang indah. Ayo ikuti aku, ucap Qius Hui Fuyan. Setelah mereka pergi, Qius Hui Fuyan juga bergerak, dan terbang menuju wilayah laut yang luas di luar puncak berkabut. Adapun dengan Chu Feng, dia mengikuti dengan cermat. Qius Hui Fuyan hanya berhenti, itu setelah mereka berada jauh dari Misty Peak. Senior Qius Hui, apa yang ingin kamu diskusikan dengan aku? Tanya Chu Feng setelah dia berhenti. Chu Feng, aku punya pertanyaan untuk kamu terlebih dahulu. Apakah kenaikanmu dalam kultivasi berhubungan dengan entitas suci di gereja surgawi Burning itu? Tanya Qius Hui Fuyan. Sejujurnya senior, entitas suci itu telah diambil olehku, dan kultivasi aku juga diperoleh dari memurnikannya, jawab Chu Feng. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun, dan menjawabnya dengan jujur. Karena sejak awal, dia tidak pernah berencana menyembunyikan itu darinya. Bahkan jika Qius Hui Fuyan tidak memintanya, dia akan memberitahunya atas kemauannya sendiri. Apakah kamu benar-benar memurnikannya secara penuh? Dan ada berapa banyak? Tanya Qius Hui Fuyan. Qius Hui Fuyan tampak sedikit bersemangat, itu setelah dia mendengar tanggapan Chu Feng. Aku telah memurnikan semuanya. Tetapi senior, karena tubuh aku agak istimewa, dan untuk setiap peringkat kultivasi, aku membutuhkan sumber daya kultivasi yang semakin besar dari sebelumnya. Jadi, meskipun energi di entitas suci sangat kuat, tapi itu hanya memungkinkan aku untuk membuat satu peringkat terobosan, kata Chu Feng. Hahaha, kamu benar-benar mengejutkanku. Meskipun aku sudah tahu tubuhmu itu spesial, tapi aku sendiri tidak pernah menyangka bahwa, kamu bahkan bisa memperbaiki entitas suci itu. Itu adalah sesuatu, yang tidak seorang pun dari gereja surgawi pembakaran bisa melakukan apapun untuk itu. Ucap Qius Hui Fuyan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Qius Hui Fuyan sama sekali tidak menyalahkan Chu Feng. Malahan sebaliknya, dia terkejut sekaligus ceria. Senior, itu adalah sesuatu yang dimiliki gereja surgawi pembakaranmu, namun aku memperbaikinya begitu saja. Apakah kamu tidak menyalahkan aku? Tanya Chu Feng. Oh, itu tidak masalah. Benda itu hanya berguna untuk menumbuhkan beberapa tanaman obat, dan itu hanya bisa digunakan di gereja surgawi pembakaran saja. Maka dari itulah, benda itu tidak bisa dipindahkan. Bahkan kepulauan eksekusi immortal selalu ingin mengambil alih gereja surga pembakaran. Meskipun mereka tidak dapat menonaktifkan formasi pembunuhan Arktik, tapi siapa yang bisa menjamin, bahwa mereka tidak akan mampu di masa depan. Selama mereka bisa, itu berarti seluruh puncak tanaman obat akan menjadi milik mereka. Daripada memberikan keuntungan seperti itu kepada kepulauan eksekusi immortal, maka lebih baik membiarkanmu memperbaikinya. Selain itu, kamu juga bukan orang asing, kata Qius Hui Fuyan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Qius Hui Fuyan, Chu Feng merasa sangat senang juga, karena dia benar-benar peduli pada dirinya. Namun meski begitu, dia jelas-jelas tidak berutang budi padanya. Oh iya, Chu Feng, alasan aku memanggilmu ke sini adalah, aku memiliki sesuatu yang lain.
Tapi aku juga bertanya-tanya tentang entitas suci itu, kata Qiushui Fuyan secara tiba-tiba. Senior Qiushui, jika ada yang ingin kamu tanyakan, silakan saja. Selama aku tahu tentang itu, aku tidak akan menyembunyikannya dari kamu, kata Chu Feng. Apakah Huang Fu Haiwei sudah gila? Tanya Qiushui Fuyan. Qiushui senior, apakah kamu pernah mendengar tentang itu? Balas Chu Feng. Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi terkejut dengan kata-kata itu. Dia tidak pernah memberitahunya, bahwa Huang Fu Haiwei ini menjadi gila. Karena pada saat itu, dia hanya mengatakan kalau dia melihatnya di benua 9 provinsi. Berbicara dengan wajar, Qiushui Fuyan seharusnya tidak tahu bahwa Huang Fu Haiwei menjadi gila. Jawab aku terlebih dahulu, apakah Huang Fu Haiwei itu menjadi gila? Qiushui Fuyan dengan cepat bertanya lagi. Ini, Chu Feng pun tidak bisa berkata-kata. Chu Feng berada dalam situasi yang canggung, itu terlihat saat dia menghadapi pertanyaan ini. Pada tingkat tertentu, alasan kegilaan Huang Fu Haiwei mungkin terkait dengan ayahnya. Setidaknya, saat ini dia mengiranya seperti itu. Namun demikian, Chu Feng tidak tahan menyembunyikan kebenaran dari Qiushui Fuyan, karena dia benar-benar memperlakukan dirinya dengan baik. Sejak dia menyelamatkannya dari Ya Fei, dia telah memberi Chu Feng banyak bantuan. Jadi pada akhirnya, Chu Feng masih harus berkata, Senior Qiushui, ketika aku melihat Huang Fu Haiwei untuk pertama kalinya, dia memang sudah menjadi gila, jawab Chu Feng. Seperti yang aku pikirkan, itu memang benar dia, seru Qiushui Fuyan. Mendengar jawaban itu, Qiushui Fuyan langsung merasa tertekan. Senior Qiushui, ada apa? Kamu tidak melihat senior Huang Fu kan? Tanya Chu Feng. Chu Feng seketika saja memikirkan kemungkinannya, itu ketika dia mendengar kata-katanya. Aku melihatnya. Alasan aku kembali begitu terlambat dari Interplains adalah, karena aku melihatnya di sana. Namun sayangnya, dia bahkan tidak mengenaliku lagi. Aku mengejarnya untuk waktu yang lama, dan juga melewati beberapa daerah. Namun pada akhirnya, aku masih kehilangan jejaknya. Meskipun dia telah banyak berubah, tapi perasaannya itu tidak akan pernah berubah. Aku tahu dia adalah Huang Fu Haiwei, ucap Qiushui Fuyan. Qiushui Fuyan bahkan sedikit tersedak ketika dia mengatakan itu. Senior Qiushui, maaf jika aku menyembunyikannya dari kamu. Aku seharusnya memberitahumu sebelumnya. Dan juga, ucap Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu juga tidak perlu merasa malu. Aku tahu mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal, dan aku juga tahu mengapa Huang Fu Haiwei berubah menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan apapun, setelah aku mengikutinya begitu lama? Aku dapat mengatakan bahwa dia takut akan sesuatu, dan jika aku tidak salah, keberadaan yang dia takutkan terkait dengan kamu kan, tanya Qiushui Fuyan. Nada suara Qiushui Fuyan sangat lembut, dan itu bisa dilihat juga, kalau dia tidak membenci Chu Feng. Senior Qiushui, aku juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Aku juga sempat berpikir, bahwa yang ditakuti Huang Fu Haiwei kemungkinannya adalah keluarga aku, jawab Chu Feng dengan jujur. Hanya dengan begitu, rasa malu yang dia rasakan berkurang sedikit. Chu Feng, kamu tidak perlu seperti ini. Saat itu, ketika Huang Fu Haiwei menggendongmu di sini, kamu itu masih bayi. Tapi tidak peduli apa yang dia alami, dan bahkan jika keluarga kamu melakukan sesuatu kepadanya, itu adalah kesalahan keluarga kamu. Tidak ada yang terkait dengan kamu, jadi kamu tidak perlu merasa malu. Apalagi, itu sudah terjadi di masa lalu. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah, memikirkan cara untuk menyembuhkannya. Meskipun dia sudah gila, tapi dia masih bisa sembuh. Sebagai spiritualis dunia, kamu harusnya sudah tahu. Tidak ada yang spiritualis dunia tidak bisa lakukan, dan terutama terkait dengan kekurangan tubuh seseorang. Maka dari itu, kita juga bisa menyembuhkannya. Kata Qiushui Fuyan. Senior Qiushui, kamu benar. Lalu, apa yang kamu rencanakan? Tanya Chu Feng.
Chu Feng pun merasa sedikit lebih baik, itu setelah dia mendengar kata-kata Qius Huifuyan. Saat ini yang terpenting adalah, pertama-tama menemukan Huang Fu Haoyue dulu. Aku sudah bersiap untuk pergi hari ini untuk mencarinya, kata Qius Huifuyan. Lalu, apakah kamu tahu di mana senior Huang Fu sekarang? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu. Bahkan jika aku tidak tahu sekalipun, aku harus tetap mencarinya. Bahkan jika aku harus mencarinya ke penjuru dunia, aku masih harus menemukannya. Aku tidak bisa membiarkannya menjalani hidup sebagai seorang pengemis dalam kegilaan, kata Qius Huifuyan dengan tegas. Senior Qius Hui, bagaimana kalau aku menghubungi sekte Demon Knight Crippling, dan meminta mereka untuk membantu kamu? Kata Chu Feng. Itu tidak dibutuhkan. Seperti yang mereka katakan, daripada bertanya kepada orang lain, mengapa tidak bertanya kepada diri sendiri? Mengesampingkan faktanya bahwa mereka tidak begitu dekat dengan kamu, jadi tidak semua orang akan mempercayai kamu. Sedangkan untuk aku sendiri, aku juga tidak terlalu mempercayai mereka. Aku tidak terlalu bersahabat dengan para petinggi Crippling Knight Demon Sect, dan bagaimana mungkin aku bisa berharap kepada mereka agar bisa membantuku? Jawab Qius Huifuyan sambil menggelengkan kepalanya, dan dengan tegas menolak pemikiran Chu Feng. Senior benar, seru Chu Feng. Chu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Qius Huifuyan. Meskipun dia agak terlalu berhati-hati, tapi pertimbangannya ini benar-benar masuk akal. Meskipun Crippling Knight Demon Sect memperlakukan Chu Feng dengan cukup baik, tapi mereka masih belum sepenuhnya percaya kepada Chu Feng. Setidaknya, Crippling Knight Demon Sect masih menekankan keuntungan dari sektenya. Sedangkan Chu Feng, dia hanyalah anggota. Jika benar-benar ada satu hari ketika keberadaan Chu Feng mengancam manfaat dari sekte Knight Crippling, siapa yang tahu apakah mereka akan menghadapinya atau tidak di masa Delan. Chu Feng tidak akan melupakan tatapan Raja Bumi dan yang lainnya, itu ketika dia berusaha untuk menarik Royal Armament Pedang Penyegel Iblis. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar merasakan jika dia menariknya keluar, maka Raja Bumi akan membunuh Chu Feng tanpa ragu-ragu. Karena itu adalah senjata, yang hanya dapat digunakan oleh kepala sekte iblis. Tentu saja, Crippling Knight Demon Sect tidak akan menyerahkan senjata seperti itu kepada Chu Feng. Baiklah, Chu Feng, maka sudah diputuskan. Untuk sekarang, biarkan aku mencari Huang Fu Haoyue. Saat ini, Kepulauan Eksekusi Immortal masih mencari kamu. Kecuali benar-benar diperlukan, dan demi keamanan, yang terbaik adalah kamu tetap di Misty Peak dan jangan pernah pergi, ucap Qius Huifuyan mengingatkan. Senior, terima kasih atas pengingatnya. Aku mengerti, balas Chu Feng sambil mengangguk. Kamu harus ingat, jangan merasa malu karena Huang Fu Haoyue. Bahkan jika itu terkait dengan keluarga kamu, tapi itu tidak terkait dengan kamu. Dan juga, aku sudah mengobrol dengan 3 tunangan kamu, dan juga mendapati mereka dengan cukup baik di banyak tempat. Namun yang terpenting adalah, mereka benar-benar mencintaimu. Jadi, kamu jangan mengecewakan mereka. Kamu harus menjaga diri kamu sendiri, meskipun itu demi mereka. Jangan melakukan hal-hal yang terlalu berisiko dan bunuh diri sebagai lelucon, ucap Qius Huifuyan. Setelah berbicara, Qius Huifuyan dengan ringan tersenyum, lalu naik ke udara dan terbang menuju arai teleportasi. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa, dia benar-benar peduli dengan Huang Fu Haoyue. Karena kalau tidak, dia tidak akan pergi begitu cepat untuk mencarinya. Setelah Qius Huifuyan pergi, Chu Feng memasuki puncak berkabut. Dia pertama kali pergi ke kediaman Ziling, dan ketika dia datang, tidak hanya Su Rou dan Su Mei di sana, bahkan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang juga ada di sana. Junior Chu Feng, aku mendengar kalau sekarang kamu berada di peringkat 5 Martial Lord. Apakah itu benar? Tanya Zhang Tianyi. Setelah melihat Chu Feng, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang dengan cepat mengelilinginya. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, mereka dengan cermat memeriksanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.